rangka memperingati HUT TNI Angkatan Udara ke-71 pada tanggal 9 April 2017 diadakan demo terjun payung pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Acara dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan 1.600 orang dan 132 pesawat dari unsur kekuatan TNI Angkatan Udara. Namun, saat pelaksanaan demo terjun payung, salah satu anggota Paskas 464 ABD atas nama Prakasoni mengalami kecelakaan. Payung yang menopang dirinya tidak terbuka dengan sempurna, sehingga mengakibatkan Prakasoni landing di Puri Ardiaganiri secara mendadak. Karena insiden ini, Praka mengalami luka berat yang mendapat jahitan di bagian bibir, dagu, gigi depan yang patah, serta luka-luka pada bagian kaki. Untuk sementara, Kopda Soni dirawat di RS Esnawan Alanut Halim.